pesawat bagian air. Pesawat Trigana Air PKYSPIL 293 diduga alami kecelakaan di Bandara Kamanap, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Kecelakaan itu terjadi pada Senin 9 September 2024 pukul 10.40 waktu Indonesia bagian timur. Diketahui pesawat tergelincir saat hendak take off meninggalkan Bandara Kamanap, Kota Serui menuju Kota Jayapura. Pesawat tersebut membawa penumpang sebanyak 42 orang, termasuk istri dari PJ Gubernur Papua, yakni Ibu Kardina Ramses Limbong. Meskipun sempat menimbulkan kepanikan, seluruh penumpang berhasil diselamatkan. Saat ini seluruh penumpang tengah mendapatkan perawatan dari tim medis RSUD Serui untuk mengetahui kondisi dari kesehatan mereka. Saat ini pihak terkait tengah mendalami kasus diduga pesawat tergelincir ini.